Aku punya kucing. Aku punya anjing. I just punya kelinci. Aku punya T-Rex. T-Rex, dokter. Ibu tangannya berdarah digigit luwing. Hah, kok bisa? Jadi gini ceritanya. Saat ibunya bu di depan rumah, ibu menemukan seekor luwing. Kemudian diambillah sama ibu dan diberikan kepada Aijas. Aijas langsung lari ketakutan. Eren juga takut, guys. Kalau kalian takut enggak sama luwing, komen ya. Tiba-tiba ibu digigit sama si luwing, guys. Makanya kalau ada luwing jangan dipegang ya, guys. Jangan lupa like kalau suka video ini. Si Jahil nangis kakinya berdarah. Hah, kok bisa? Jadi gini ceritanya. Saat Aijas dan Almira bermain, tiba-tiba si Jahil merebut mainan Almira dan tertawa mengejek. Lalu datang buaya besar menggigit kaki si Jahil. Si Jahil kena karmanya, guys. Makanya jadi anak jangan nakal ya. Video ini sesuai baterai HP kalian. Ibu kesurupan, matanya merah. Hah, kok bisa? Jadi saat itu ibu melihat film zombie. Filmnya serem banget, guys. Tiba-tiba ibu menjadi aneh. Matanya merah. Aijas dan Almira lari ketakutan. Ibu berubah jadi zombie, guys. Aijas dan Almira berdoa. Badan ibu kepanasan dan zombinya keluar dari tubuh ibu, guys. Akhirnya ibu kembali sadar. Ada pesawat. Yuk kita minta kotak beradi ya. Ayo pesawat, minta kotak beradi ya. Kita buka teman-teman. Wow, bubblegum. Aku punya ayam. Aijas punya bebek. Aku punya burung merpati. Aijas punya angsa. Aku punya T-Rex. Kabur. Ibu muntah darah karena makan popcorn. Hah, kok bisa? Saat itu Aijas dan Almira bermain dan nemu popcorn. Ternyata tempat itu adalah kuburan monyet. Tapi Almira tidak tahu. Karena Almira tahu bahwa ibu suka popcorn, maka diberikanlah popcorn itu pada ibu. Ibu senang banget karena Almira telah membawakannya popcorn, guys. Dan ibu tidak tahu dapatnya popcorn itu dari tempat angker. Ibu langsung memakan habis popcornnya, guys. Kalau kalian suka nggak sama popcorn, komen di bawah ya. Beberapa waktu kemudian, perut ibu terasa mulas dan sakit banget, guys. Dan ditanya sama Almira. Almira kelihatan panik banget, guys. Dan ibu muntah darah. Makanya jangan ambil makanan dari tempat yang sembarangan ya, guys.